Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara setting antena set-top box supaya mendapatkan channel yang jumlahnya banyak. Untuk contoh di set-top box saya ini untuk channel TV-nya hanya ada 8 saja ya. Dan sekarang akan kita atur untuk antenanya supaya channel yang didapatkan akan lebih banyak lagi. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Silakan kalian simak video tutorialnya. Oke, sekarang kita lakukan terlebih dahulu scan otomatis di set-top box ini. Kita pilih pencarian. Lalu untuk daya antena kita hidupkan seperti ini, on. Lalu untuk cari otomatisnya kita pilih yang lengkap. Dan untuk FTA atau DVB pilih yang semua. Kita pilih saja sekarang pencarian otomatis terlebih dahulu. Pilih oke. Ya, sudah selesai. Jumlah channel maksimal yang saya dapatkan adalah 8. Nah, sekarang untuk melakukan setelan di antena supaya mendapatkan channel yang lebih banyak, kita pilih untuk channel yang paling bawah, yang paling terakhir didapatkan, yaitu nomor 8 ya. Setelah itu, kita lihat untuk keterangan yang tertera di bawah ini. Untuk frekuensi yaitu 602,0. Kemudian untuk bandwidth-nya 8. Nah, sekarang setelah itu kita catat ya untuk data yang ini. Kemudian sekarang kita buka ke menu pencarian lagi. Oke, di menu pencarian ini kita pilih cari manual. Kemudian untuk frekuensinya kita masukkan ya. Siaran biarkan saja, misal di nomor 5 kalian biarkan saja. Kemudian untuk frekuensi dari siaran TV terakhir tadi kita masukkan yaitu 602,0. Berikutnya untuk bandwidth-nya di sini 8. Ya, tiap TV tentu saja akan berbeda ya. Ya, setelah itu kita perhatikan untuk kekuatan dan juga kualitas. Di sini sekarang kita atur untuk antenanya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan juga kekuatan. Ya, sekarang di sini kekuatannya 60 dan untuk kualitas berkisar dari 42 ke 60. Kita sekarang tingkatkan untuk kualitas menjadi di atas ini ya. Tentu saja untuk melakukannya antena kita putar secara perlahan. Oke, untuk antena sekarang saya putar perlahan dan terus putar hingga untuk kualitas meningkat menjadi lebih dari sekarang. Oke, dan setelah saya putar untuk antenanya seperti tadi, maka sekarang untuk kualitas yang didapatkan bisa lebih tinggi ya. Tadi 42 sampai 60 dan sekarang untuk kualitasnya ini sudah berhasil naik dari mulai 69 hingga 75. Oke, untuk kualitas abaikan saja. Dan sekarang kita lakukan scan otomatis lagi. Kita kembali. Lalu cari otomatis. Kemudian konfirmasi. Pilih oke. Nah, sekarang kita tunggu untuk hasilnya. Apakah untuk siarannya akan bertambah setelah antenanya tadi kita rubah? Ya, videonya saya percepat saja ya. Oke, 4 siaran sudah kita dapatkan. Dan kita lanjutkan ke pencarian berikutnya. Ya, sudah dapat lagi menjadi 9. Tadi pertama di video ada cuma 8 channel ya. Sekarang udah bertambah 1 menjadi 9. Dan kita tunggu lagi apakah akan mendapatkan siaran lagi yang lain. Oke, mantap sekali. Bertambah lagi menjadi 13. Bertambah lagi menjadi 17 dan terus bertambah. Oke, kita biarkan sampai maksimalnya dapat berapa. Woi, dapat lagi menjadi 21. Ya, udah selesai dan ternyata channel yang saya dapatkan adalah 21 channel. Dan tentu saja itu sangat lebih baik daripada tadi kita cuma mendapatkan 8 saja. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk melakukan setting antena supaya mendapatkan channel yang banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.